lagi bareng gue Intan. Apa kabar lu semua? Semoga lu semua baik-baik aja dan sehat selalu ya. Jangan lupa cuci tangannya, oke? Okay? Dijaga itu kebiasaan baik, oke okay ya. Nah, untuk pertama-tama gue mau terima kasih untuk Lulu yang udah ngeklik video ini. Makasih ya, Bos. Nah, sekarang gue minta tolong di-subscribe yang belum subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasi, like sama share. Terus tonton video gue sampai habis ya. Gue minta tolong sama manajemen sini. Gue udah dekat sama dia, gue tanya, bisa minta tolong gak sama gardener lu? Gue pengen minta pohon lidah buaya, tapi yang daunnya lebar, karena gue pengen pakai untuk krim bar. Oke, dia bilang, hari ini dia kasih. Dan seperti ini, saudara-saudara. Oke, kita buka ya, bareng-bareng. Jadi yang dikasih sama gue bukan pohonnya, gue bilang pohonnya. Dikasihnya begini. Sekarang gue bingung deh nih, ini banyak, lumayan banyak dia ngasihnya, sepohon. Hitungannya sih sepohon, bayangin ya kan, pohon nih. Kenapa dia gak kasih aja langsung pohonnya sama gue seperti yang gue minta? Akhirnya ya gue tadi browsing-browsing gimana caranya menyimpan gel lidah buaya. Terus tadi gue browsing-browsing, gue nemuin beberapa cara. Ada yang bisa bertahan 1 minggu, ada yang bisa bertahan 2 bulanan, dan ada yang bisa bertahan lebih lama lagi. Ya, gimana caranya? Ikutin gue. Yuk, kita ke dapur lagi kali ini. Ayo. Nah, pertama-tama gue mau kasih tahu kalau misalnya di sini nih, tuh yang kuning-kuning kayak gitu, itu getahnya. Itu gatel banget. Itu. Jadi kalau misalnya lu biasanya habis motek, terusnya ada getah kuning-kuning, itu gatel. Makanya jangan langsung lu pakai, lu harus cuci dulu. Lu cuci dulu. Gatel. Jadi lu cuci dulu, hilangin getah-getahnya yang ada di kulit. Habis itu potong sebagian sini. Dan potong bagian, patahin bagian atasnya, potong juga. Jadinya begini ya. Kita taruh yang berdiri gini. Jadi di situ dulu. Nah, setelah dicuci, ditaruh di wadah plastik, diberdiriin seperti ini supaya nanti getah-getah yang masih ada di situ turun netes di bawah sini. Diamin selama kurang lebih 15-30 menit. Nah, tangannya habis kena getah, tangan biar nggak gatel. Nah, ini kan udah 30 menit. Lihat di bagian bawahnya ada getahnya. Tadi sih karena getahnya sudah sebagian keluar pas di plastik ya, secara ini dipetiknya sudah beberapa hari sebelum gue terima. Jadi ini masih ada untuk mastiin aja tuh kuning kan. Udah buang itu. Nggak pakai. Udah ditusin, sekarang kita kupas. Pokoknya selama lu ngupas itu nggak boleh ada kulit yang tertinggal ya, karena kulitnya itu nggak bagus, dia yang bikin busuk, bikin cepet busuk. Jadi cuma dagingnya aja. Dia yang ngasih tahu, gua ngeliat di salah satu video dia ngupasnya pakai jari. Gua nggak pernah sih. Yuk kita coba yuk ngupas pakai jari. Ya, gampang loh, bisa dikorek tuh cuy. Dikorek pakai jari tuh, pakai kuku sih sebenarnya sih itu. Tuh, ini yang keambil dikit. Tuh, jadi dikebet pakai kuku. Nah, enak tuh yang punya kuku tuh. Wah, cara baru nih.
bawahnya kalau gue tetap kayaknya pakai pisau deh, pakai kuku bisa nggak ya? Bisa, tapi kayaknya sulit. Nggak, gue tetap pakai pisau. Oh iya, sebelum pas lidah buaya, pastiin dulu lu semua cuci tangan ya, yang nggak bawa. Lu semua cuci tangan, jadi pastiin kalau lidah buaya lu higienis. Dan ternyata pakai pisau gue nggak suka. Gue biasanya sebagian pertama gue bagi dua, terus ya gue kerok pakai sendok kalau gue. Baru di blender. Kalau pakai pisau gue banyak ini nih, banyak buangnya. Nah, intinya nggak boleh ada kulit yang tersisa. Mesti cuma dagingnya doang kayak gini. Mana dia? Gitu, masukin. Kalau kebetan pertama enak pakai kuku. Kebetan kedua belum dapet gua feel-nya. Tuh. Tuh. Gampang ya? Kita coba lagi kebetan pakai kuku. Nah, nggak bisa. Gua pakai sendok aja ya. Karena lidah buayanya gede-gede banget, gua pakai yang kecil. Tuh, pakai sendok gampang kan? Tuh. Terus vakum kayak gini sampai semuanya habis, oke? Oke. Setelah lidah buaya sudah siap. Nah, terus kasih vitamin E. Ya, vitamin E 2 butir. Satu E juga enggak apa-apa. 2 butir aja. Nggak usah dicampur apa-apa lagi, langsung tutup, langsung blender. Hasilnya memang hasilnya berbuih kayak gini, tapi nanti setelah lama-lama dia akan hilang buihnya. Oke, tuang di wadah, di wadah kaca ya. Dia bilangnya harus di wadah kaca. Terus ditaruh di kulkas. Ini kuat untuk 2 bulan. Lidah buaya gel. Nah, itu tadi gimana gue bakalan mau nyimpen lidah buaya yang nggak sengaja gue dapetin seperti itu. Begini nih, bentukannya setelah busanya agak hilang seperti ini, dan nanti bakalan gue taruh di kulkas. Kulkas biasa aja, jangan ditaruh di freezer. Moga-moga awet, dan ini bakalan gue pakai buat rambut gue. Gue ada masalah sama rambut sedikit. Udah mulai tua kali ya gue, emang udah tua. So, itu dia video gue kali ini tentang cara menyimpan lidah buaya supaya tahan lama. Insya Allah ini akan awet selama 2 bulan karena gue campur dengan vitamin E. Kalau nggak dicampur sama vitamin E juga bisa, tapi cuma bertahan selama seminggu di kulkas. Jadi itu pilihan lo, terserah lo mau pakai atau enggak. Bahkan sebenarnya bisa lebih dari 2 bulan kalau misalnya lo taruh di freezer. Jadi taruh di tempat es gitu yang kotak-kotak itu, lo taruhin. Jadi nanti kalau lo pakai tinggal ambil satu. Enak banget kalau buat di kulit, gue pernah nyobain, temen gue bikin kayak gitu. Jadi udah dulu video gue kali ini, mohon maaf kalau gue ada salah kata dan salah sikap. Terima kasih juga untuk kamu yang udah nonton video gue sampai habis. God bless you. Semoga lu diberkahi rezeki yang melimpah ruah. Apalagi lu yang subscribe. Jadi please ya, kawan-kawanku, para gengs, please subscribe to my channel. Jangan lupa lonceng notifikasi, like, share, dan juga tonton sampai habis semua video-video gue. Thank you for watching, and nongkrong lagi bareng gue di video selanjutnya, oke? Okay? Bye-bye!